Sukan SEA Kuala Lumpur 2017 akan menjadi kejohanan terakhir dalam kerjaya penuh warna Muhammad Fauzan Ahmad Lutfi. Pelumba basikal beraya kebangsaan itu menyuarakan hasratnya untuk bersara sebaik selesai temasha terbesar Asia Tenggara itu bagi memberi fokus kepada kerjanya sebagai anggota polis. Sukan SEA Kuala Lumpur tahun depan adalah penyertaan kali ke-6 Fauzan sepanjang 10 tahun menyarung jersey negara. Fauzan bagaimanapun akan terus bergiat aktif dalam sukan lumba basikal bersama pasukan lumba basikal Polis Diraja Malaysia PDRM. Harapan insyaAllah memang mungkin yang terakhir lah. Sebab saya dah mungkin kali yang ke-6 kot kalau termasuk tahun depan kan. Mungkin selepas itu saya akan tumpukan kepada kejayaan pula lah dan memberi kepada pasukan PDRM. Saya rasa tak ada sebab saya punya target untuk apa? Pergi lebih jauh lah dalam pasukan seperti untuk apa naik ke pegawai nanti. So itu saya punya target lah. Anak kelahiran Pulau Pinang ini pernah menyertai dua sukan Commonwealth di Melbourne, Australia pada 2006 dan Glasgow, Scotland 2014. Menyertai Letu di Langkawi sebanyak 7 kali dengan pencapaian terbaik tempat ke-9 dalam kategori Asia dan tempat ke-30 keseluruhan.